Menurut Awang Wardi, hari terbuka itu adalah sebagai salah satu tarikan buat kunjungan orang ramai dalam menyokong aktiviti sempena Brunei December Festival 2017. Lembaga Pelancongan Brunei dengan kerjasama Galeri Mandian Puteri Tanjung Mayat Tutong akan meneruskan pakej perkhidmatan berbentuk pelancongan itu untuk diadakan pada setiap hujung minggu dan semasa musim cuti penggal persekolahan. Kita juga melihat perkembangan dari segi aktiviti-aktiviti masyarakat yang mana boleh meningkatkan ekonomi penduduk di kampung ini dan juga berpeluang untuk sama-sama mendukung dan memberikan perkhidmatan berbentuk pelancongan di Tanjung Maya. Brunei Tourism Board dengan kerjasama berbagai agensi ya di dalamnya akan terus memantau perkembangan yang ada di kampung ini dan khususnya di Mandian Puteri ini dan berharap tempat ini satu hari nanti akan dapat memberikan perkhidmatan yang lebih berkesan bukan saja dapat menerima penduduk-penduduk di sini malah juga boleh menerima pelancong-pelancong yang boleh membuat program lautan dan bermalam di sini. Rata-rata pengunjung yang ditemui menyambut baik perkhidmatan pakej-pakej yang ditawarkan. It's really fun and terutama kalau apa ni spend time sama family, terutama kalau cuti lah spend time sama family. And then ani pun macam merapatkan lagi silaturahim lah and banyak lagi tahu pasal daerah Tutong. Melancong domestic travel juga sokong apa ni support local. Pertama, dorang melihatkan budaya Tutong, dorang mempamerkan adat-adat dorang seperti basuh kaki. Baguslah pasal kami dapat belajar dengan dari segi intimasi yang deep lagi lah. So dalam trip ini dapat belajar banyak tentang Brunei. Ada potensi lah untuk daripada untuk orang ramai datang kemari, sensia banyak. Tempat-tempat menarik yang dapat dilawati juga and banyak experience lah. Yang menariknya tani boleh menikmati alam sekitar, flora fauna and yang pasir putih, telaga tujuh and then yang paling fun boleh selfie sama kambing. Bagi makan kambing. Terlihat viral arah WhatsApp. Pasal Puteri Tujuan ya. So kami ambil peluang ini untuk datang ramai sama keluarga sambil menyokong Brunei December Festival ini juga dan sambil itu juga supaya macam bercuti dalam negeri lah menyokong negara kita ini ada pelancongan mengagah tempat-tempat menarik untuk mengenali.